Cause we fire starters, starters. One out of a million marine shows us. Always had a feeling that I won't deny that work. Never could toss. Look at my eyes. I'm on the rocks. Rise. Assalamualaikum. Halo, saya Aprilia dari Satpol PP Kabupaten Lebak. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Abogel A806EL. Di sana banyak konten-konten seru dan menarik. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa di subscribe ya channelnya Abogel. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Abogel. Kali ini gua lagi di daerah Serang Baras. Gue lagi ada acara buat mendampingin adik-adik gue kegiatan pengibaran di kantor PDI Provinsi Banten, PDIP Provinsi Banten. Mendampingin adik-adik gue yang mau pada live perform, mau pada jadi pengibar. Kali ini gue ada di vilanya Ketua PPI Provinsi Banten. Gue kita nginep di sini dan pemandangannya keren banget nih view-nya. Matahari di belakang dan ada adik gue lagi prepare semuanya. Mereka lagi siap-siap semua. Oke, buat teman-teman yang baru nemuin konten gue, yang baru ketemu sama channel YouTube gue, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Oke, gimana keseruannya hari ini kita lihat. Jangan lupa ya subscribe. Wah ya, please subscribe. Oke. Okay. Kita ditemenin sama siapa nih, pemain bola, siapa nama lu? Anak Ma'ruf Nahi Munkar. Kamu siapa? Siap, Adrian Hermawan. Kamu siapa? Siap, Galuh Dimas Wardani. Ini Keiza, ini Galuh, ini Adrian, ini Anang Ma'ruf Nahi Munkar. Kita mau cabut hari ini ke Serang ya, buat ngibarin apa di kantor PDI Provinsi Banten. Mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan. Oke, sebelum kita berangkat kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Oke, amin. Oke, shalom teman-teman semua. Doain kita ya. Guys, sekarang kita udah ada di kantor PDIP Provinsi Banten. Kita udah ada di DPD-nya dan kita nyampe jam 7 kurang dan ternyata belum ada orang satupun di sini. Mantap banget. Ya, baru ada bapak yang rapi-rapikan halaman. Nah, ini PR besar. Jadi janjian sama anak paskibra, kalau anak paskibra jam 7, sebelum jam 7 udah nyampe di lokasi. Bedanya itu karena kita menang disiplin, tapi kita nggak nyerah, kita akan tunggu terus. Kita akan prepare, kita akan siap-siap, minimal mereka datang kita udah siap. Oke, okay? Dukung terus kami, doakan kami lancar semuanya, nggak ada masalah untuk pengibaran 17 Agustus 2020. Mudah-mudahan kami di sini bisa mengibarkan dengan lancar. Begitupun dengan semua adik-adik kami yang mengibarkan di seluruh Indonesia, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Walaupun dalam kondisi COVID, tapi kita tetap terus berjuang. Semangat terus kawan!
persiapan terakhir, lagi nyoba-nyoba nih. Terus bener ya? Yakin kamu bener? Yakin. Yakin? Bener? Serius? Ya, serius, yakin. Kamu yakin gak? Siap, yakin. Kamu yakin gak lo? Siap, yakin. Kamu yakin? Kamu yakin? Siap, yakin. Yang lainnya mana? Sebelahan bertiga. Ini kalian bertiga nih, kamu tanggung jawabnya berat banget. Kalau ini salah, resikonya besar banget. Kamu bertiga yakin? Siap, yakin. Oke, kita buktikan ya. Mudah-mudahan kita gak ada masalah dan lancar semuanya. Oke, sukses buat kalian ya. Siap. Oke, guys, ini detik-detik yang lumayan menegangkan. Cuma gak kuat banget ya pertanyaannya. Oke, okay, jangan tegang, oke. Okay. Sampai bolos. Mantap kan nih, Bari. Ini selentingan semua nih, dua-duanya. Masalah kucing gaya kita gak tahu. Kita gitu. Ada juga di sini. Dan juga ada. Ya, mudah-mudahan kita lancar. Semoga nggak ada halangan. Ini krunya lagi sibuk semua. Ini Mas lagi sibuk banget ngeberesin prepare buat ini barang. Kamu nggak pakai make up? Kenapa? Jangan, kenapa? Mau abu-abu nggak? Pakai lipstick aja biar nggak pucat. Oke, udah mulai nih. Hampir jam 8. Kemungkinan jam kemungkinan berapa nih kita mainnya? Jam 9 kali ya? Mudah-mudahan sih nggak sampai jam 9 juga sih. Lamaan juga kita. Jam 9. Ini tiap tahun begini, Bang Dewa. Ya. Rutin. Kita tiap tahun pada. Ini bagian seksi sibuk nih, Bang Dewa. Enggak juga sih. Ya. Kecil bahasnya. Bang Dewa, Mas. Ya, ketiga lo. Coba lo pengen bibirnya lo. Ya. Tinggal siapa ya, Bang? Siapa tuh, Guys? Kasih lipstick. Apa tuh? Lip-tip. Sekarang kasih juga mereka yang cowok-cowok lainnya. Udah banget nanti kita. Kita mau ngibarin, mau ngopi anci sebenarnya gitu. Coba lihat kamera ini. Mana awet yang baru? Apa? Boleh, boleh. Ini yang paling males ya kalau udah kering gitu ya nih. Woi, yeah. Iya. Iya. Coba lihat. Jadi apa babu jadi ya? Iya. Enggak pakai lagi ya, babu. Aduh, kacau nih. Ini otak pelakunya nih. Kayak ini. Iya. Enggak cakep sih dikit mah. Ya, dalam rangka hari
ini persiapan pilihan terakhir. Siap-siap ke PDU. PDU. Sibuk. Tinggal Anang nih, belum siap nih. Tadi kita lihat mereka belum siap-siap prepare. Tapi sekarang ketika mereka sudah prepare, kita lihat seperti apa adik-adik kita. Ya, inilah dia. Ya, keren banget dan mereka sudah ready semua. Bagaimana persiapan? Siap belum semuanya? Siap. Yakin? Yakin. Oke, kesiapan semuanya. Enggak kelihatan enggak, Bang? Ini yang cowok yang mana? Cewek yang mana? Kita mulai, kita berdoa agama dan persiapan masing-masing, berdoa, dipersilakan. Oke, selesai. Selesai semuanya. Ya. Fokus semuanya ya. Oke. Fokus. Oke. Perjuangan juga DPC serta anggota fraksi untuk bisa mempersiapkan barisan. Hari ini kita akan melakukan upacara antara kita aman. Sekalian kita akan mempersiapkan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75. Kami harapkan kita semua bisa mempersiapkan barisan. Bagi para fungsionaris DPD-PD Perjuangan Fraksi, juga fungsionaris pengurus DPC PD Perjuangan Banten untuk bisa mempersiapkan, dan acara ini akan kita selenggara dengan SOP COVID-19 di mana seluruh peserta upacara bersama menggunakan masker untuk kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Upacara pengibaran bendera peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
ke-75 DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten, Senin 17 Agustus 2020 akan segera kita mulai. Komandan upacara memasuki tempat. Disiapkan. Thank you.
saudara kita menundukkan kepala untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa yang telah memerdekakan Republik Indonesia, khususnya Bung Karno dan Bung Hatta, menghinakan cipta mulai. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pancasila, Pancasila, satu, satu, ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa, dua, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, tiga, persatuan Indonesia, persatuan Indonesia, empat, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan, dalam permusyawaratan perwakilan, lima, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara, yang pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan acara upacara pengibadan Sang Saka Merah Putih di gedung DPD PDI Perjuangan yang kita cintai, yang ingin merubah ideologi bangsa. Oleh karena itu, kitalah sebagai garda yang paling terdepan untuk bagaimana menyampaikan bahwa Pancasila adalah harga mati sebagai ideologi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita langkahkan tangan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada yang muslim agar berdoa agama kesayangan masing-masing. La hadra bin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah peringatan 17 Agustus di tahun 2020 ini sebagai momentum bagi kami menjadi perjuangan agar bisa terus membawa ideologi Pancasila bisa membumi di bumi Indonesia ini. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Laporkan. Laporkan. Inspektur upacara meninggalkan tempat upacara. Pasukan pengibar bendera pusaka kita, bendera merah putih dari Paskibra Kabupaten Lebak dengan pembina Bapak Dedi. Terima kasih dari kami para fungsionaris PDI Perjuangan DPD Provinsi Banten. Oke guys, sekarang gua beres banget acara pengibarannya, udah kelar banget. Dan kebetulan sekarang saya lagi sama Pak Sekdis, Pak Sekretaris PDIP Provinsi Banten. Nah, sekarang kalau boleh tahu komentar gimana Pak Sekretaris terkait kegiatan upacara bagi 5 hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim, dari seluruh jajanan fungsionaris DPD PDIP Perjuangan Provinsi Banten dan fungsionaris Dewan Pimpinan Cabang seprovinsi Banten hadir untuk melaksanakan pengibaran sangsaka merah putih di hari ulang tahun ke-75 Indonesia Merdeka. Dan dengan hikmat kita menyadari bahwa tantangan ke depan untuk bagaimana mengisi kemerdekaan ini lebih berat. Oke, harapannya sendiri apa buat Bapak sendiri terkait dengan COVID-nya, terkait dengan wah banyak banget masalah sekarang ini. Iya. Harapannya apa? Mudah-mudahan dari seluruh elemen bangsa tidak terkecuali seluruh masyarakat mampu menjaga kesehatan masing-masing, physical distancing dan juga menggunakan masker, dan mudah-mudahan seluruh kekuatan bangsa juga tidak sedang diam, sedang bekerja bagaimana menciptakan vaksin COVID-19 ini yang mudah-mudahan sesegera mungkin bangsa ini keluar. Mari move on lagi ya. Iya, keluar dan saya yakin dengan seluruh gotong royong di mana sifat bangsa kita memang di situ adanya untuk saling mensupport pemerintah, saling menjaga kesehatan. Juga saya minta kepada seluruh elemen bangsa, masyarakat, hentikan berita-berita provokasi, berita-berita hoax yang bakal merusak kesatuan bangsa Indonesia ke depan. Mari kita jadikan momentum 75 tahun Indonesia Merdeka ini menjadi titik awal menjadi negara terbesar kelima di dunia. Oke, makasih banget Pak Sekdi. Sukses ya buat Provinsi Banten. Sukses terus. Lawan hoax terus, bro. Sama jaga kesehatan ya, bro. Ya, siap. Sukses. Thank you. Alhamdulillah, kelar juga. Sekarang kalian bagian prepare, beres, pulang. Ada mau foto-foto nggak? Takutnya foto-foto nih. Iya. Wah, nggak enak nih, karena tadi Butia juga pengen foto-foto sama kalian ya. Tuh, sukses dah. Ya, makasih banget nih. Buat kalian, sudah berjuang. Oke guys, ternyata kita kelar juga saya pengibaran di kantor PDIP Provinsi Banten. Oke, buat teman-teman yang udah nonton konten gua, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Oke, thank you banget, makasih banget. Sampai jumpa lagi di konten gua berikut. Untuk saran segala macamnya kalian bisa simpan di bawah deskripsi di bawah sini. Komen ya.
Thank you. Jangan di subscribe channel ya. Oke. Thank you. Oke, buat semuanya jangan lupa di subscribe. Thank you.